Halo Sob BMKG, kembali berjumpa dalam tayangan Bisik Bicara Singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku untuk tanggal 16 Maret 2023 berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk tanggal 17 Maret 2023 berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Karena itu kami menghimbau kepada sobat BMKG untuk waspada jika sobat beraktivitas di luar rumah dan perbaharui terus informasi cuaca.